Hello, assalamualaikum. Anda sekarang bersama dengan saya Raf di MH Top 5. Ha, jadi seperti biasa, jom kita check it out apa yang menariknya minggu ini. Bella di tangga yang kelima, cerita mengenai ahli kumpulan Kalibaskus iaitu Fendi Adlun mendedahkan dirinya sudah bercerai dengan isterinya Nadira Rubina kira-kira 2 tahun yang lalu. Menurut Fendi yang juga pemain drum kumpulan berkenaan, dia mahu merasakan hal tersebut kerana tidak mahu melibatkan hal peribadi dan kerjayanya. Pasangan ini berkahwin pada Mei 2014 dan dikurniakan seorang anak, Nur Azalia Zafirah, berusia 5 tahun. Bella di tangga yang keempat. Selepas lama tidak muncul di media sosial, penampilan terkini adik kepada host dan usahawan terkenal Nilova iaitu Amira Han baru-baru ini nyata mengubat rindu ramai. Difahamkan, Amira sekeluarga hadir ke sebuah majlis perkahwinan ahli keluarganya baru-baru ini. Lalu kelibatnya turut dirakam tetamu yang hadir. Menerusi Instagram peminat Nilova, beberapa foto sekitar turut dikongsikan buat tatapan ramai. Kelibat Amira tidak lagi kelihatan selepas dia mengambil keputusan untuk menyaktifkan akaun media sosialnya setahun yang lalu. Bella di tangga yang ketiga pula, mencipta nama menerusi program reality Raja Lawak musim kelima, Abdul Rahman Kasim atau lebih dikenali sebagai Man mendakan pernah ditipu pihak produksi bagi menjayakan beberapa buah naskah yang dilakonkan. Kongsinya menerusi YouTube #Malaysia, dia mengakui bahawa garisan dalam industri hiburan tidak seindah yang disangkakan kerana ada beberapa sisi hitam yang pernah dilaluinya sepanjang tempoh 9 tahun bergelar pelawak. Man juga mengakui pernah diambil kesempatan beberapa pihak apabila membayar dengan harga yang rendah bagi menggunakan khidmatnya. Kepada syarikat produksi pun tak baik tahu buat selebriti kita macam tu. Bella di tangga yang kedua pula, pelakon Shahnaz Ahmad menjelaskan dia banyak berdiam diri selama ini kerana anaknya jebat. Malah dia mengambil tindakan sedemikian demi menjaga aib semua pihak. Jelasnya, Nabila masih berstatus isterinya dan tidak mahu membuka aib. Jelasnya lagi, seharusnya masalah rumah tangga tidak dibicarakan dengan orang luar. Shahnaz turut mengakui fasa hidup dengan mempunyai keluarga sendiri membuatkan dirinya lebih matang. Dia juga mengakui sukar untuk melafazkan talak kerana baginya berkahwin bukan untuk bercerai dan menyerahkan segala-galanya kepada pihak mahkamah untuk menentukan keputusannya. Jadi kita doakan yang baik-baik kepada Shahnaz dan juga isterinya Nabila dan semoga semuanya baik-baik sahaja. Bella yang mengunduri carta MH Top 5 kita pada minggu ini, cerita mengenai penyanyi Nurul Wahab. Nurul melahirkan rasa syukur atas kehadiran anak pertamanya yang disifatkan sebagai anak yang baik. Dia juga turut berbangga kerana anaknya itu turut memperoleh keputusan cermelang dalam pengajian. Malah memperolehi 4 kali anugerah dekan sepanjang pengajiannya di universiti. Ayu Nazira merupakan anak hasil perkahwinan yang bersama dengan komposer Ajay sebelum kedua-duanya mengambil keputusan untuk bercerai pada Februari 2007. Baiklah, itu tadi MH Top 5 kita pada minggu ini. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk klik butang subscribe di YouTube Media Hiburan. Dan kalau nak tahu lagi story-story mengenai industri hiburan tanah air, boleh check it out di website kami di www.mediahiburan.my. Dan paling penting sekali, jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram, di Facebook dan juga di Twitter Media Hiburan. Saya Ra, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.